Pagi-pagi udah ngerebutin ya kan ya, apa tidur? Nggak tahu. Setuju. Jadi kamu vote siapa? Temani setan atau temani orang? Vote. Di bawah ini ya guys. Wih, tidur mulu loh. Sunrise masih tidur, gue tidur lagi aja. Gelap gini, mata aja ngeliatnya gelap. Bye. Lah bye gue kan kaget ya. Kaget. Nah, nunggu terang ya, Bray. Iya, nunggu terang ya, Bray. Nah, ini baru Bray. Agak tengah. Sepi. Tengah, coy. Tenang. Sunrise. Sunrise ya. Lagi gimana, Bray? Matahari sih di sana. Iya. Tapi dia kemarin di sana tuh sunset. Mas, neng di, Mas. Mengejar matahari. Oh no. Kayak gitu lagu. Film. Judul radio. Oh. Laki-laki. Laki mulu, Bray. Kita lagi di pantai. Mas Novel udah ketularan nih. Lombok. Pertama hunting. Bidadari satu. Satu-satunya ya. Tapi gue kalah sama Diva. Ini kan di pantai. Kenapa bisa dingin? Oh no. Harusnya ya, kan panas. Mas, tahu enggak kenapa di pantai bisa dingin? Kalau untuk musim sekarang karena angin Australia. Lombok kan dekat Australia. Pak, katanya sih gitu. Jadi kan itu juga dingin kan, Den? Dingin. Yang dermaga. Iya. Siang-siang. Itu pada siang loh. Siang. Begini angin deh. Gila ya. Gua ngerasain jadi kayak di luar negeri gitu ya. Di mana, di Singapura? Udah pernah? Belum, belum. Gimana? Kayak luar negeri di mana? Kayak ngerasain di luar negeri gitu. Tapi gue belum pernah ke luar negeri. Gimana ya rasanya ya? Mudah-mudahan, amin. Amin. Gimana Mas Ari? Lagi nulis puisi atau gimana? Sebenernya kita lagi pengen bikin foto lambang baju kapai. Cuman Ari gak... Anjir. Kastor dan pulok kan? Tuh, lihat tuh. Mbak. Apa itu? Mbak. Apa? Mbak, foto mom. Dadah. Oh no. Dadah. Kan kamu. Dadah. Nah, ini sini, lihat sini. Lihat sini itu. Dadah. Nih. Lo cono, dadah. Lagi pilek. Dengar. Ingus semua muka. Itu muka ingus semua. Ya. Kenapa tuh jatuh dia? Benjol ya? Jatuh. Si dede. Kita lagi ada di Sade, Lombok. Gimana sih? Benjol. 175. Keren desanya. Stok situ banyak nih. Lumayan banyak. Bingung. Liburan apa atau enggak? Liburan apa kerja? Kerja. Minum kopi dulu. Liburan ini kali. Minum kopi dulu. Oke. Okay. Mahal itu kopinya. Gimana Torres yang megang lensanya gimana? Nih. Gede juga ya. Gini nih dia. Siram air panas. Waduh.
Coba-coba Mas Yud. Coba ya, Mak. Oh no. Mas sehat sama sehat. Alhamdulillah. Ajum tuh kene. Enggak apa-apa, Mak. Lihat, silakan. Enggak, cobain dulu deh. Sama yang satunya yang ada nomor 2 kan, epicentrum atau epicentrum gitu katanya. Padahal dia juga enggak ngerti juga apa, tapi kata orang sentrum kan. Jadi kalau apa ada yang bilang dia epicentrum juga salah juga, ya tambah sulitannya enggak ngerti. Dia juga artis tulisannya yang ada dengernya epicentrum, dia. Epicentrum gitu. Anak kecil kan gitu. Kemarin ada yang mau beli tanah. Beli tanah sini ayo. Berapa? Kalau ngomong udah kayak beli tempe, kayak beli tempe. Asik. Gimana, enak gak di sini? Jalanannya berliku-liku, kepala saya pusing. Tapi sampai di sini melaku-melaku, men. Kode itu ya. Guys, jadi di kalau ada detailnya dilihat di sini itu ada beberapa gelombang itu kayaknya dari gempa yang kemarin. Nah, oh no. Karena memang titik gempa Lombok kemarin itu tepat ada di arah sana ya. Apa namanya? Malibu. Malibu, ini di Malibu, tapi titiknya sebenarnya ada di Gili Trawangan sana, area-area sana, dan ini deket banget sama Lombok kemarin. Kemarin Lombok sempat gempa, cukup parah, tapi sudah dalam masa pemulihan. Itu untuk para guys yang ada di sana, untuk Lombok, sudah aman, sudah terkendali. Zion men, parah. Gikung nih, pakai nih. Oh no. Ujungnya kok kunjung jadi nagih ya? Iya, jadi gimana nih? Ini kan hijau banget nih. Terus gimana caranya nih gue bisa dapat gambar ada ikan nih? Caranya gini aja, gue beli ikan, gue lepas, gue stok siapa. Cakep ya, menurut lu gimana? Empat. Gila ya. Kan ada sunsetnya pas disana. Halo guys, kita lagi di Lombok guys, jangan lupa like and subscribe ya guys. Mantap guys. Hari keberapa guys? Hari kedua guys. Oke guys. Dari kita lihat banyak yang lagi di renovasi guys. Alright, oke oke. Coba kita tanya nanti terpercaya. Oh iya, gimana guys? Saya penduduk setempat. Amin. Bangga. Indonesia. Indonesia. Hotelnya gede loh, Ri. Dulu sebentar lagi lewat hotel saya sih. Amin. Amin. Bukan nih. Ngapain gede udah ketawa-tawa. Jadi hotelnya mau diresmiin tapi kena gempa sayangnya. Jadi oh, no. Kerja di Jakarta aja deh. Pesan Jeremy.
Ini hotel yang belum sudah jadi, lalu tiba-tiba karena gempa jadi dia hancur. Sekarang jadi terbengkalai. Ini doakan segera rapi konstruksinya. Di sini belum pelukan yang kenceng guys. Jeng jeng jeng. Jeng jeng. Oh, perut nih. Orang pantai banget. Hello. Jeng vlog. Oh no. Woi. Mau berenang kita. Tuh lihat pantainya keren banget. Lu kalau enggak kesini nyesel. Soalnya di sini tuh pantainya bagus-bagus, belum mau keluar sekarang, mati. Aku malu. Ketemu teman lama. Anak mami papi gua. Enggak, kagak. Eh, lu ngomong, kamera. Lu ngapain di sini nyasar? Ngomong. Gua jadi simpenan dulu. Udah nggak betah di Jakarta lo ya? Kamu sih. Dia mantan PA. Oh no! Dulu pulangnya subuh mulu. Sekarang masih pulang subuh lo? Siapa? Masih pulang subuh lo tiap hari. Gua subuh sholat gua. Yang ada adanya udah gua terekam. Itu ada gue yang cewek. Jadi ini kenalin Mas E. Gue badannya gitu, yeah. Bi. Mas tenang, Mas ini. Ilang, matanya, ilang.